Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap-harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera lah eh. Lama gila tak buat video kan, sejak-sejak PKP ni. So sekarang dah ada kelonggaran untuk kedai buka dan sebagainya. So saya ada beli satu barang untuk nak tukar kat motor ni lah. Okay, jom tanpa membuang masa, kita tengok barang apa yang saya nak tukar untuk video kali ni. Okay, barang apa yang saya nak tukar? Ramai juga yang request. Bukan request lah, ramai juga yang kata, "Abang, masuk seat kinrack lawa ni motor kan." Okay, saya beli seat kinrack. Okay, saya ambil seat kinrack yang logo besar. Okay, so ini seat kinrack yang saya pilih, logo besar. Dalam kotak ada seat kinrack dengan stiker dia je lah. Okay, seat ni ditulis dekat Shopee tu, saya beli kat Shopee. Okay, saya beli barang ni dekat Shopee. Dekat Shopee tu dia tulis original. Saya pun tak tahu original macam mana. Tapi saya tunjukkan detail dekat korang. Dan kalau korang tahu original ke tak, korang boleh komen lah kat bawah eh. Okay, so ini detail dia lah, tunjuk dekat-dekat. Yang ini sulam eh, sulam eh, jahit. Lepas tu belakang dia macam gini, ada tulisan exciter. Lepas tu ada apa entah. Lepas tu macam gini, dia punya ni kemas. Saya ada tengok perbandingan original dengan kopi kan. Yang kat sini kalau kopi dia hitam. Lepas tu dia punya ni menggelebih lah. Lepas tu yang ini tak sulam. Itu je lah yang saya tahu. Lepas tu dia punya shape tak berapa shape lah. Yang ini kan nampak dia punya shape kan. Itu je lah. Saya pun tak tahu original ke tak. Dia tulis ori. Korang boleh komen lah kat bawah. Kalau yang siapa yang tahu, boleh komen ori ke tak ori. Okay, jom tanpa membuang masa, kita pergi pasang. Okay, nak buka seat, senang je. Kena buka cover ni dengan bakul dia. Okay, kita buka bakul dululah. Okay, bakul dah buka. Kita buka seat. Lepas tu korang nampak ada allen key ni. Okay, allen key ni kiri dan kanan kita kena buka. Nak buka ni nak buka ni senang je. Kita kena kepakkan sikit. Lepas tu kat sini kan korang tarik je, kiri dan kanan. Ok, keluar. Keluar boleh buat cabut lah. Ok, dah cabut ni. Tak ada. Nak buka seat, korang kena tolak keluarkan pin ni. Cara dia tolak lah. Kalau ketat tu goyang-goyangkan sikit. Sebelum tu, apa kata kita bezakan seat yang original dengan seat kinrack. Nipis eh. Saya rasa 3 kali ganda nipis. Tapi saya tak tahulah sakit bontot ke tak eh. Tapi tak apa, kita pakai dia. Okey, jom kita pasang.
Okey. Tok sikitlah bagi senang. Okey, dah masuk. Sekarang kita cuba tutup. Dia sangkut ke apa ke. Dia macam berat sikit lah. Dia tak semua pasal dia kat sini dia ketat tau. Okey juga lah. Okey, saya dah test-test tadi. So getah je saya nak buat macam yang kat sini lah. Yang kat sini saya tak cabut, saya biarkan je. Saya akan potong yang lama punya lagi dua ni. Saya akan potong separuh, lebih kurang separuh. Dan saya double tape dekat sini lah. Ikut yang lama ni. Sebab dia sebenarnya okey je, tapi dia ada ruang sikit kan. Takut lama-lama kan patah pula seat ni. Okey, sekejap saya potong dulu, nanti saya sambung. Okay, dah siap getah. Saya just double tape je. Kalau korang nampak double tape ni. Okay, atas bawah sama je. So bila kita tutup, dia akan tergantung macam ni lah. Sebab salah satunya, sebab saya dah pakai tank 7 liter. Saya dah pakai tank 7 liter, jadi dia tinggi sikit. Tapi tutup okay je lah, tak ada masalah. Cuma dia ada gap sikit lah. Kalau boleh perasan, tak nampak lah. Adalah gap sikit. Sekejap. Kat sini ada gap sikit lah. Tapi tak nampak lah. Tu. Ada gap sikit kan. Tapi tak ada apa lah. Nanti saya dah duduk, rasanya okey lah. Ni gap ni saya rasa yang sebab apa? Getah yang tadi saya pasang tu. So, macam ginilah rupa motor saya. Okey kan. Saya nak pasang bakul dengan cover ni jap. Nanti saya sambung. Okey, dah siap. So macam ni rupa motor saya. Okey. Saya rasa video sampai di sini je. Oh, tapi sebelum tu, tunggu jap eh. Saya buat magic sikit. 1 2 3. Okey, saya tukar balik spoke rim standard seperti yang korang tengok. Ni spoke rim saya. Okey. Saya buka, saya ada projek sikit dengan spoke rim ni. InsyaAllah saya akan buat perubahan sikit lah dekat motor saya ni. Tak tahulah sikit ke banyak, pada saya sikit je lah. So saya tengah tunggu barang-barang sampai. Ada lagi dua barang yang belum sampai. Biasalah dekat JNT kan sangkut. Nanti dah sampai saya buat video. Okay guys, saya rasa video sampai di sini je. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Saya jumpa korang di lain video. Assalamualaikum.